Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video unboxing kali ini, ya, saya akan melakukan unboxing yang sedikit berbeda ya teman-teman. Di sini saya akan melakukan unboxing satu unit kompresor dari Shark teman-teman. Ini kompresor mini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau suara-suara di sekeliling saya tuh agak berisik karena saya merekamnya di depan rumah ya teman-teman. Ini adalah kompresornya teman-teman. Ini untuk beratnya 22 kilo lebih. Ini kompresor mini ya teman-teman. Dan ini kalau untuk dari segi harga dulu teman-teman, harganya itu kalau di Tokopedia saya cek 1.300-an atau 1.600-an. Udah naik kayaknya sekarang 1.6 kalau nggak salah. Tapi untuk ongkirnya saya terkendala dengan ongkirnya itu lebih mahal dari harga barangnya. Makanya saya ambil di toko dekat rumah saya teman-teman. Di sini dijualnya tuh 2.400 ya teman-teman. Agak berbeda sedikit jauh, tapi nggak apa-apa karena daripada harus bayar ongkir yang lumayan mahal. Dan untuk kompresor ini isinya itu 25 liter ya teman-teman. Ini memakai oli dan listrik, jadi kita harus perlu colokan ya teman-teman. Dia memakan daya itu 500 watt teman-teman untuk kompresor ini. Dan ini sangat kuat ya teman-teman. Ini lumayan kuat untuk pengecetan, misalnya bisa untuk pengecetan motor atau lainnya. Namun di sini saya gunakan untuk pembakaran atau penembakan emas, namanya sini tembak emas ya teman-teman. Di daerah saya. Untuk videonya nanti saya akan buat terpisah untuk penembakan emas. Di sini saya hanya akan melakukan unboxing kompresornya teman-teman. Dan karena saya belum ahli di bidang ini, saya hanya akan melakukan unboxing. Untuk speknya nanti saya lampirkan di video saja. Dan apabila kebutuhan teman-teman seperti saya untuk misalnya pengecetan atau penembakan emas seperti saya sarankan menggunakan kompresor seperti ini. Jangan ambil yang ada yang di bawah ini, kan namanya MZ0725, ada yang di bawah ini harganya sama-sama Shark juga. Itu agak kurang recommended ya. Nggak akan cukup kuat untuk pengecetan teman-teman. Jadi jangan salah pilih. Dan untuk garansi si kompresor dia dari Shark ini teman-teman, dia garansi 12 bulan atau 1 tahun ya, di luar spare partnya teman-teman. Dan karena tadi di awal saya bilang kompresor ini saya akan gunakan untuk penembakan emas, bagi teman-teman yang ingin tahu caranya silahkan pantengin channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru mampir ke channel saya, jangan lupa untuk support channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.